Okay, hari ni 2 bulan September, saya ke klinik semula untuk scan, nak tengok ada kantung baby macam mana keadaan semua. Hopefully, maybe delay 2-3 day lah. So, on Monday, kita buat lagi satu scan. 7 September. So, scan kali kedua nak tengok macam mana perkembangan baby. Doakan semoga kita boleh nampak dia. So, bila pertumbuhan baby semakin hari semakin membesar, rasa sama macam dengan Afiah dulu. Cuma tinggal lagi masa Afiah tu rasa macam tak adalah nak menangis banyak sangat. Kali ni ada menangis lebih sikit lah. Sedih. Saya makan ikan pekasam dengan telur. Siapa kata Siti Nurhaliza tak suka makanan? Maknanya yang saya rasa sedap dulu semua tak sedap di tekak saya. Sekarang ni saya dah masuk 15 minggu 4 hari untuk check up seterusnya. Okay, the left hand scratching the cheek now. Dato' Sri Siti Nurhaliza pregnant. Test sugar. Walaupun kita test dekat darah jari tadi 4.8, tapi ini wajib untuk baby saya. Sekarang ni apabila ada cahaya mata dua orang, alhamdulillah dah melengkapkan KIT. Melengkapkan saya sebagai seorang ibu. Now Siti nak plan for second baby. Kita perlu scan dulu sebab nak tahu kondisi rahim Siti. Bersama dengan Dr. Colin. Dr. Colin. Good luck. Proses IVF ni sangat mendebarkan sebab Kak Iti dah pernah laluinya beberapa kali. Pernah yang gagal tu banyak kalilah. So bila kali kedua ni, hati berdebar-debar lebih lagi sebab tak tahu Allah kurniakan lagi tak peluang untuk positif. Doktor, thank you. Right, bye-bye. Kali kedua ni memang macam Kak Iti cakap lah, Kak Iti berserah aja. Dan dia macam 50-50 sebab kali kedua masa nak proses nak masukkan baby tu pun ada dugaan dia. Hari ni tarikh 3 Julai adalah pemeriksaan yang kedua. Walaupun dinding ada sedikit tidak okey, maksudnya ada kesan pembedahan dulu. Sebab saya bleeding masa first delivery Afiah. Tapi insya Allah kita berusaha kan. So dalam hati memang berdoa saja, ya Allah, kalau Allah nak bagikan saya, Allah bagi rezeki kali ini, saya cuma dengan hati terbuka lah. Okay, ini 10 Julai. Langkah yang seterusnya adalah Siti kena cucuk dulu. Ini dipanggil apa? Lucrine depart. Suppression hormone. Lepas tu tebalkan dinding. Okay. Alright, persiapan untuk IVF. Yeah. Second baby. Ini nurse yang jaga saya, Lydia. Thank you, Lydia. Okay, we keep our fingers crossed. InsyaAllah. Yeah. So, saya akan masukkan pada 14 hari bulan Ogos. Yeah. Hari Jumaat. So, Dr. Colin, Dr. Colin akan buat sekali lagi untuk adik Afiah. Okay. Thank you. Yeah? InsyaAllah. Yeah. Hope for the best. Pray for the best. Yeah. InsyaAllah. Amin. Okay. Proses untuk kehamilan kedua sama saja macam sama proses kehamilan Afiah, Siti Afiah. Saya melalui proses IVF yang perlu makan ubat dan sebagainya. Cuma kali ini lebih simple sebab baby tu memang dah ada. Dia sama tarikh dengan Afiah sebenarnya. Afiah saya mula dengan cucuk dan sebagainya. Kali ini saya cuma perlu makan beberapa ubat untuk persediaan baby itu dimasukkan dalam rahim saya. Sounds dia okay tak normally for the condition like this, what will be the chance? About 60%. Okay. 14 bulan Ogos, hari Jumaat, saya berada di Alpha Fertility untuk proses frozen embryo transfer. InsyaAllah untuk cahaya mata seterusnya. Dan sekarang ni tengah bersiap-siap dan tukar pun baju untuk masuk bilik
prosedur yang akan dijalankan. So, saya kena minum air banyak, kena tahan urine sampai agak penuh dan baru proses itu dijalankan. Dan tunggu lagi 1 jam berehat dalam bilik operasi tu, dan baru keluar dan baring. So proses sama macam Afia dulu. So saya akan bed rest selama 2 minggu untuk tahu dia punya result, dan seterusnya kalau positif untuk 4 bulan. InsyaAllah doakan ya supaya Afia dapat adik, insyaAllah. Datuk Seri Siti Nurhaliza binti Khairuddin, 1 euroid neovascosis, 3 minutes. Saya selamat masukkan blastosis saya, embriologi saya bagi, dia orang masukkan saya punya blastosis saya ni, ha ni rahim saya. So ni dia lepaskan saya punya blastosis dekat sini, duduk diam-diam dan membesar dengan baik wahai anakku. Dan macam mana saya punya blastosis tu duduk di dalam tempat sejuk beku adalah dalam tube ni. Katanya selama tube ni je. Kecil kan? Cuma kan? Ha, dalam tube ni dia duduk selama 3 tahun. Yalah 2 tahun lebih lah untuk tunggu saya masukkan hari tu. So di sinilah baby sebelum dimasukkan ke dalam rahim ibu. So ini kenangan-kenangan dia. Saya simpan. Thank you Afia, Daya, Nisa. Bila saya dalam proses IVF, selalunya memang pergerakan kena sangat-sangat slow. Jalan walaupun dalam bilik pun saya jalan slow, kepit, jalan pelan-pelan macam orang kalau orang dalam pantang. Dan solat pun kena duduklah, ada kerusi ni. Semuanya untuk kebaikan, dan inilah yang saya amalkan sewaktu saya dalam proses two weeks wait. Untuk Afia hari tu, yang lama tu. So perjalanan dia sama, saya cuba repeat balik semula apa yang saya buat dulu semasa dengan Afia juga. So dalam bilik saja tak turun naik. Kalau dulu susah sebab tangga, sekarang ada lift, tapi saya tak nak turun lah. Makan semua dalam bilik. Jalan walaupun jauh sikit lah bilik ni nak pergi toilet, tapi jalan tetap kena perlahan-lahan sangat. Solat, duduk, elakkan makan pedas, elakkan makan makanan yang separuh masak, dan makan makanan yang berkhasiat. So inilah perjalanan saya selama 10 hari sebab baby saya, dia adalah day 5. So dia dah bercambah dah. So insyaAllah lagi 10 hari kita akan tahu result dia. So tahu tak apa yang jadi sekarang? Dah hari yang ke-9. 8. Dan bermula hari ke-7, hari ke-6 baru Siti berani nak
nak apa, nak doktor tak bagi test sebenarnya. Tapi sendiri gatal test sejak daripada Afia tu memang tak sabau. So inilah yang terjadi. Ha, ini start daripada hari ke-6 hari tu test. Tak rasa kan? Tu test yang pertama. Tu test yang kedua. Sama juga. Test yang ketiga. Nampak ke? Macam kabur-kabur, so kita tak boleh percaya sangat kan? Test yang keempat. Pun sama, macam tak ada harapan. Namun test yang kelima, saya boleh dikatakan pagi 2 kali, petang 2 kali nak test. Ada nampak tak? Kabur sangat kan? So doktor rasanya dia suruh tunggu betul-betul sampai hari yang ke-10 ataupun ke-14. So saya tetap degil nak tengok juga. Hari ni hari yang ke-6 saya test. Nampak macam ke ilusi saya je. Ni pukul 7:10 pagi saya test. Nampak kan macam ada lain sikit. Lepas tu ni hari ni 9. Ada nampak kan? Saya sampai 5-6 kali duduk atas lampu, pegang ni, letak kat atas lampu dan sebagainya, semua nampak kan? InsyaAllah ada harapan nampak ni. Tak puas hati juga. So nurse yang jaga saya tu, Lydia, cakap why not you cuba? Sebab dulu masa akhir saya cuba clear blue. Sebab ini kan kadang dia tak tepat. So saya cubalah. Beli juga. Nak beli yang biasa tapi apa, beli yang digital. So Allahu Akbar. Ini dia punya result. Alhamdulillah. Masya Allah. So happy sangat, syukur. Alhamdulillah. Nak betul-betul tahu result adalah melalui blood test. So hari yang seterusnya, hari yang ke-4 hari tu, saya sempat rasa macam a cramp dekat bahagian perut, rasa macam nyut macam tu dalam berapa second jugalah. Lepas tu rasa ui, sempat cakap macam tu lah, ui apa ni kan, sebab masa Afia dulu tak ada rasa macam tu. Hari ke-5 macam tu saya notice saya banyak pergi toilet. Asyik pergi toilet. Memanglah kena minum air banyak. Saya minum air banyak. Tapi dalam masa yang sama, sekejap toilet. Sekejap pergi toilet. Kulit kering. Sekarang ni kulit saya teruk sangat. Kusam sangat ni. Kalau you all tengok ni tak nampak lah kan. Tapi, kasar sangat. Macam pakai filter tak nampak. Okay, kasar sangat. Dan akan gatal. Okay, akan bermulalah nanti saya punya, apa orang kata, jeragat-jeragat akan keluar banyak nanti. Tapi tak mengapa, saya tak risau sebab dia akan kembali pulih. Dan saya pun ada minuman saya kan, BCT. Nanti lagi cepatlah dia akan pudar selepas saya bersalin nanti saya makan. Okay, hari ni 24 hari bulan. Masanya untuk kita tahu kita punya result. So hari ni ambil kat rumah je pasal kita ada Daya. Nurse kita dekat rumah. So Daya ambilkan darah saya untuk dibawa pergi ke Makmal untuk kita check. Dan keputusan kita akan tunggu selama 4 jam kata untuk baru tahu result kita positif tak. Doakan. 24 hari bulan Ogos, di mana saya akan mendapat result bagi keputusan pregnant ataupun tak. Jadi saya di rumah saja, Daya ambilkan darah saya dan dibagi kepada lab. So Aiman tolong saya untuk hantar ke klinik dan dihantar ke lab. So 3 jam kena tunggu. So doakan. Nervous. Hi, morning. Hi Lydia. So ini blood test Datuk. Berapa lama kita tunggu? Nanti kena tunggu 4 jam. Okay, alright. Betul. Beta HCG ni. Okay. No. Oh, really nice. So, yeah. I'm pregnant. Yeah. Oh, thank you. So, bila kali kedua ni, Alhamdulillah. Hati berdebar-debar. Lebih lagi, dia macam suspend pun ada.
Sebab bila Kak Iti dapat result tu memang hamil, cuma dia punya bacaan tu agak rendah dan doktor tak puas hati. Doktor suruh buat dua kali blood test. So kali kedua blood test tu memang nervous gila. Masa tu dah berserah dah, ya Allah, kalau inilah rezeki, alhamdulillah, kalau tak rezeki pun saya redha. Okay, memang sangat mendebarkan sebab kita tunggu dia punya result. Kalau ikutkan saya hantar dia awal pagi, akan tahu dalam pukul 1. Tetapi sampai pukul 3 ni, hampir pukul 3, masih saya menanti. Tiba-tiba saya dapat message, alhamdulillah, saya dapat result dia bertambah, pengiraan HCG saya bertambah. So dia memberikan result yang positif pada kandungan saya. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Saya hanya berdebar dan berserah je apapun keputusan yang Allah bagi kepada saya. Tapi alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah, Siti pregnant. InsyaAllah doakan terus kuat ya, sampai 9 bulan. Syukur, alhamdulillah. Terima kasih semua. Terima kasih.